Apa kalau Hai penonton setia YouTube RCTI Layar Drama Indonesia, saya Alia Saloka, pemeran Aldebaran, mau mengucapkan terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah setia menonton Ikatan Cinta sampai sekarang. Tonton terus ya di YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Jangan lupa juga subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Tonton Ikatan Cinta setiap hari pukul 19.45 WIB hanya di RCTI. Ya, Pak. Enggak. Mereka ada, Pak. Lagi depanin Bu Rosa. Mereka baik-baik aja. Terus tadi Bu Rosa cerita sama aku. Katanya papa loh yang nyelamatin mereka dari kebakaran itu. Papa yang udah berkorban kayak gini buat nyelamatin mereka. Papa hebat. Papa kapan? Papa bisa tuh nolongin mereka, Papa. Papa udah ilangin dendam Papa. Papa udah bayar semua itu dengan nolongin mereka, Papa. So, Papa jangan mikir Papa bukan orang baik ya. Papa sangat baik. Papa orang yang sangat baik. Aku panggilin mereka ya. Sudah bagus ya, Bu? Oke, saturasinya udah oke ya? Iya. Alhamdulillah. Saya lepas oksigennya, Bu. Oke. Thank you, suster. Iya, sama-sama. Ya bagus deh, saturasi mama. Udah boleh pulang kali ya, bentar lagi. Ya? Amin. Udah gak sesek. Hey. Hai, Bu Rosa. Jess. Ya. Hey, gimana papa kamu? Papa, syukurlah udah sadar tapi masih lemah. Aduh, alhamdulillah ya. Jika Ibu Rosa udah kuat, boleh ke ruangan papa. Papa mau ngomong sama Bu Rosa sama Al. Oke. Ya. Kuat. Ya. Oke, mama. Oke. Thank you. Oke. Terima kasih. Pelan-pelan ya. Ya. Oke. Okay. Oh. Ini kaca ya. Ini. Oke, sama kaca.
apa kamu? Masuk. Permisi pak, ada surat buat bapak baru aja diantar kurir. Dari siapa? Gak ada nama pengirimnya pak. Saya permisi ya pak. Tama, ini saya, Hartawan Alfahri. Hartawan. Tama, izinkan saya memohon maaf. Meskipun saya tahu itu tidak akan pernah cukup. Karena saya sudah menghancurkan hidup kamu dengan cara yang luar biasa menyakitkan. Sehingga saya sendiri tidak tahu lagi harus membayar dengan apa. Di hari kamu menolak permintaan maaf dan uang dari saya sudah tahu bahwa kamu tidak akan pernah berhenti sampai di sana, Tama. Dan sekarang putri kamu bekerja di perusahaan saya. Kamu pasti kaget, saya tahu. Iya, saya tahu, Tama. Dan saya sengaja menerimanya. Walau saya tahu dia putri kamu, dan saya yakin dia membawa sebuah agenda besar dari kamu, yang tentunya tidak akan baik untuk saya. Tapi apapun itu, saya ingin kamu tahu bahwa saya siap menerimanya, Tama. Saya akan menerima apapun yang akan kamu balaskan pada saya. Tapi satu hal saya minta pada kamu. Cukup. Ini hanya melibatkan kamu dan saya. Tidak lebih. Tolong. Tolong jangan menyentuh keluarga saya, Tama. Terutama istri dan anak saya. Hartawan Alfahri. Mas, halo. Kau sejauh saya masukin Jesse. Mas, tahu saya tahu. Mas, jangan.